wabarakatuh, balik lagi di YouTube channel aku. Di kesempatan kali ini aku akan tutorial make up pakai brand Paris ini. Apa produknya banyak banget, sekotak kecil ini banyak banget produknya. Jadi aku akan kasih tahu kalian detailnya. So, bagi kalian yang penasaran gimana aku bermake up untuk look yang seperti ini, keep on watching. Nah, ini kotaknya bagus banget, hitam, elegan, simple elegan gitu. Nah, aku buka di sini ada 8 eyeshadow. Nah, ada kacanya juga lagi, gede banget lumayan. Nah, ada plastiknya juga. Nih, bagus banget warnanya. Ada 8, banyak banget. Buka lagi. Nonton, banyak banget ini lipstiknya, ada 8 juga. Cantik-cantik lagi warnanya. Nah, bawahnya masih ada lagi. Nah, ini udah padatnya sama blush on-nya. Keren banget gak sih? Nah, menurutku elegan lah. Nah, sekotak ini aku beli harganya sama dengan yang tertera, yaitu lihat enggak? 99.900. Keren banget. Nah, sekarang aku mau nyoba makeup-an pakai ini, tapi sebelum itu aku harus pakai mau pakai BB cream dulu sebelum makeupnya, karena ini aku udah pakai skincare sebelumnya, sudah lembab lah makeupnya, kelihatan bagus banget. Kita habis itu nanti lanjut pakai ini. Oke, teman-teman, ini aku banyak ada bekas jerawat karena emang habis halangan dan juga habis pakai produk baru. Mungkin kulitku lagi penyesuaian produk baru itu, nanti aku review tuh nanti di video selanjutnya. Lagi aku coba, sekarang aku pakai BB cream dulu ya. BB creamnya aku pakai mau pakai warna yang ini, warna transisi. Thank you.
Masih lihat tuh warnanya bagus banget. Keluar dong. Coba pakai yang warna emas ini. Warnanya cantik ya. Untuk produk selengkap ini dengan harga cukup terjangkau, menurutku ini wow banget, worth it banget. Warnanya keluar banget teman-teman, bagus banget. Aku pakai warna yang ini dari tengah ke dalam mata. Lalu aku pakai warna yang putih ini untuk inner corner. Beli pensil alisnya dari brand-brand atau brand-brand ini, aku mau ngealis pakai eyeshadow yang paling gelap ini, coklat tuh ini. Enaknya enak, ringan pakainya.
nggak beli eyeliner dari Bronzer atau brand-brand ini, aku pakai eyeshadow hitamnya ini buat bikin eyeliner di mata aku. Ini aku eyelinernya pakai eyeshadow yang warna hitam tadi, lalu aku taruh di bawah mata juga, tapi setengahnya aja. Wow, warnanya keluar banget. Ini aku nggak pakai maskaranya dari brand-brand atau brand-brand ini karena aku nggak beli, jadi ya bulu matanya nggak kuat apa-apain, nggak pakai bulu mata palsu juga ya karena nggak punya. Oke lah, kayak gini aja. Lalu blush on-nya cuma ada satu warna ini aja, pink. Cepet banget. Nih, warnanya keluar banget kan. Nah, lalu aku mau pakai eyeshadow yang paling terang tadi, apa warna putih, buat highlightnya. Mau pakai cleansing aja. Anda bisa lihat ini bagus banget buat highlighter. Ternyata cantik-cantik banget. Ada 8 warna, banyak banget gak sih? Ada 8. Harga 99.000 dapat produk sebanyak ini. Ya ampun, tenang banget gak sih? Aku mau pakai, mau ombre aja deh. Mau pakai yang ini dulu, warna yang paling muda. Itu sekarang aku mau pakai warna yang tua ini untuk ngeombre bibir aku. Langsung ada lipstick dulu. Oke teman-teman, udah selesai make up-annya Brun Paris ini. Aku sampai kotor padahal tadi bagus banget. Ini si kecil cabai rawit ini, ya Allah, sekotak kecil ini banyak banget produknya dan hasilnya pun
Aduh, nggak murahan, hasilnya bagus banget. Mantep. Ini dia final looknya, teman-teman bisa lihat. Aku rapiin dulu looknya. Bagus banget nggak sih? Pernah ada kipas angin, jadi ini lihat produknya. Ini bagus banget. Eyeshadow-nya pun pigmented, teman-teman bisa lihat. Ini buat ngalis aja bagus. Buat bikin eyeliner aja juga bagus ini. Rasanya juga nyala. Keluar warnanya, lipstiknya juga nih. Ini matte tapi nggak berat di bibir aku, ringan. Sekarang aku mau swatch produknya satu-satu di tangan aku biar kalian bisa lihat semua warnanya. Tuh, warnanya keluar banget, keluar semua. Bagus banget, Masya Allah. Tuh, terus dua terakhir ini. Tuh, cantik-cantik banget. Sekarang dari 8 lipstiknya ini, sama blush on sama tricknya. Maskernya kalian bisa lihat tadi waktu aku pakai langsung keluar warnanya tuh. Bedaknya. Secara keseluruhan aku suka banget sama produk ini, bagus banget. Sekecil ini banyak produk di dalamnya dan harganya pun affordable banget. 99.900 itu menurut aku untuk mendapatkan produk sebanyak ini, 8 lipstick, 8 eyeshadow, blush on dan lip padat. Lumayan banget lah, affordable banget dan worth to try, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku, tutorial pack up dari Brunrun atau brand-brand Paris ini. Semoga kalian senang. Jangan lupa, kalau kalian senang, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu semua bagusnya brand-brand Paris ini kayak apa. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar video apapun yang aku upload kalian gak ketinggalan. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.